Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah tiba di Jabal Sur. Jabal Sur ini merupakan Gunung Sur. Jabal itu artinya gunung, Sur itu nama tempat. Dan Gunung Sur ini merupakan gunung tempat persembunyian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Dan subhanallah, hal yang sangat luar biasa terjadi di tempat ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh berbagai macam makhluk. Dan salah satu mukjizat yang sangat luar biasa sebagaimana yang disampaikan oleh Sahibul Burdah, Dhannul Hamama wa Dhannul Ankabut ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi, bahwa mereka mengira bahwa di situ ada orang. Ketika Rasulullah hijrah, mungkin terlihat daripada tapak kakinya, jejak kakinya kelihatan. Maka tetapi begitu sampai ke tempat ini, subhanallah, subhanallah, mereka mengira bahwa di situ ada laba-laba. Mereka mengira di situ ada daripada burung merpati, yang mana burung merpati itu langsung dia bertelur, dan juga laba-laba itu membangun daripada sarangnya dan membuktikan bahwa di tempat itu tidak ada manusia sedikit pun yang masuk. Nah, ini mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berada di Jabal Sur ini, Gunung Sur ini. Dan kita patut berterima kasih kepada Gunung Sur, Jabal Sur, yang telah memberikan keamanan dan tenteraman dan keselamatan bagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Dan ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana waghfir lana ma wada ya wasi'.